selesai sudah konfigurasi minimal untuk zip.conf. Selanjutnya yang akan kita konfigurasi adalah file extensions.conf. Kita dapat memasukkan apa saja yang harus dikerjakan oleh asterisk untuk mengkonfigurasi sebuah extensions. Tentunya banyak sekali variasinya di extensions.conf. Kita akan mengkonfigurasi yang sangat minimal sekali. Dalam extensions.conf banyak sekali contoh-contoh konfigurasi yang dapat digunakan. Sebetulnya dalam extensions.conf juga telah disediakan oleh asterisk contoh sebuah sentral telepon yang dapat beroperasi. Hanya saja kita perlu menambahkan apa saja yang perlu kita lakukan untuk sebuah extensions. Yang kita lihat di layar sekarang adalah contoh konfigurasi untuk membuat sebuah trunk atau sambungan jarak jauh. Tampak di layar di atas adalah contoh konfigurasi untuk orang yang menelpon ke extension 600. Pada extension 600 akan dijalankan program echo di mana kita dapat melakukan tes echo sehingga suara yang kita kirim akan dikembalikan oleh asterisk ke telinga kita sebagai echo suara kita. Extension 8500 kita dapat masuk ke menu utama dari voicemail dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan menuliskan perintah untuk extension yang kita inginkan. Perintah itu tidak banyak. Di sini saya hanya memprogram supaya jika seseorang menelpon ke extension tertentu akan diusahakan untuk menyambungkan ke extension tersebut. Jika gagal, langsung akan diputus, hang up tanpa masuk ke voicemail. Dengan dua perintah di atas, seseorang dapat menelpon ke extension 20XX, berapapun XX tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah dial menggunakan protokol SIP ke extension tersebut. Dia akan ditunggu 30 detik, jika gagal akan langsung hang up. Jika kita ingin agar masuk ke voicemail, perintah kedua yang harus dilakukan adalah voicemail dan dalam kurung nama extension tersebut, dan perintah ketiga baru hang up.